Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam negaraku dan salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua memberikan saya peluang untuk membahas bajet 2018 yang baru dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Jumaat lepas. Berbagai-bagai komen kita dengar dari luar sana dan juga daripada rakan-rakan ahli parlimen dalam perbahasan yang sudah berlalu. Alhamdulillah, majoritinya dapat melihat ianya adalah satu bajet yang komprehensif, menyeluruh, holistik. Bajet yang mesra rakyat, yang menyentuh kepada semua lapisan rakyat dalam menangani hal-hal yang menekan, tetapi pada masa yang sama ia juga adalah bajet yang bertanggungjawab, bajet yang committed, masih committed dalam memastikan pertumbuhan dan daya saing negara dalam jangka masa panjang akan berterusan. Malah bajet ini juga masih terus memastikan penurunan bajet defisit dengan sihat, di mana disasarkan 2.8% dibandingkan dengan 3% pada tahun lepas, dan pada masa yang sama masih mempertahankan ceiling debt to GDP ataupun hutang dibandingkan dengan KDNK 55%. Satu pengurusan ataupun bajet yang sangat berhemah dan bertanggungjawab untuk memastikan pembangunan negara akan berterusan dan sustainable. Ianya memang bajet yang mesra rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup yang semakin meningkat, menyediakan sumber baru pendapatan kepada B40, tidak ketinggalan bantuan kepada pejabat awam, rumah mampu milik, peningkatan perkhidmatan kesihatan awam, infrastruktur di kawasan pendalaman, malah juga tidak ketinggalan seperti di bajet-bajet yang sudah, di tahun-tahun yang sudah, Felda Settlers, pembangunan usahawan Bumi Putra, dan tidak ketinggalan komuniti India, China yang memerlukan bantuan, empowerment kepada kaum wanita, termasuklah sebenarnya kepada golongan pertengahan ataupun M40 40% pertengahan, di mana pemotongan kadar income tax 2% yang akan membolehkan ataupun akan membuatkan sebanyak 1.5 bilion kenaikan disposable income untuk 2.3 juta taxpayers, yang mana ia sekaligus akan dapat membantu merancangkan consumption ataupun ekonomi, terutamanya di dalam kepada retailers, yang mana ianya akan banyak membantu dalam keadaan ekonomi yang masih tidak menentu sekarang ini. Pada masa yang sama, banyak juga diumumkan
peruntukan-peruntukan yang akan memastikan pemberangsangan kepada pertumbuhan ekonomi itu akan berterusan. Terutamanya banyak infrastruktur-infrastruktur yang akan merancangkan atau memerangsang pembangunan dan meyakinkan pelabur-pelabur untuk melabur di Malaysia. Memandangkan pembangunan kita sekarang memanglah lebih kepada private sector driven dengan izin, maka ini adalah sesuatu yang sangat bijak dilaksanakan. Di antaranya yang disebut untuk infrastruktur yang akan merangsang kepada pembangunan tersebut adalah seperti 32 bilion untuk mass rapid transit line 2, 3 bilion untuk transport development fund, 1 bilion untuk public transport fund. Ini adalah untuk memastikan kita punya public transportation terus dipertingkatkan. 230 million untuk Central Spine Road Project, upgrading of Penang and Langkawi International Airports. Termasuklah juga pembinaan airport baru Mukah dan pertambahan ataupun expansion kepada airport Kota Baru dan Sendakat. Dan sebenarnya selain daripada itu, ada juga diumumkan satu kelulusan untuk kajian feasibility ataupun feasibility study untuk pembinaan jambatan Labuan ke Tanah Besar Sabah. Ini adalah satu pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Labuan dan juga rakyat Sabah, malah seluruh Malaysia. Ianya juga telah disuarakan bukan sahaja oleh saya sebagai ahli Parlimen Labuan setiap tahun di Dewan Yang Mulia ini, malah juga sebenarnya disuarakan oleh ADUN Kuala Penyu dan juga di mana-mana forum ataupun channel yang ada peluang disuarakan oleh ramai pemimpin-pemimpin terutamanya daripada negeri Sabah. Jadi sebenarnya saya ingin merakamkan di sini ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan juga kementerian-kementerian yang terlibat di dalam perancangan ataupun di dalam memastikan projek ini dipersetujui untuk dilaksanakan feasibility study tersebut. Jadi sebenarnya saya ingin mengingatkan dan mengharapkan seperti yang diperkatakan oleh Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan pada hari itu, supaya ianya dilaksanakan sesegeranya. Jadi kementerian-kementerian yang directly terlibat seperti Kementerian Wilayah Persekutuan, JPM iaitu APU, KKR ataupun Kementerian Kerja Raya, Kementerian Natural Resources and Environment, Kementerian Kewangan dan beberapa kementerian lain diharap akan dapat mengambil tindakan seterusnya untuk memastikan kajian ini dilaksanakan secepat mungkin dan seterusnya kita akan pastikan pembinaannya akan dilaksanakan secepatnya, sebab ianya bukan sahaja sebenarnya adalah ianya bukan sahaja memberi keselesaan kepada mereka yang akan menggunakan ataupun menyeberang menggunakan jambatan tersebut,
tetapi sebenarnya ia juga akan memberikan impak yang besar kepada pembangunan ekonomi. Bukan sahaja pembangunan ekonomi Labuan, malah pembangunan ekonomi di kawasan sekitarnya. Ianya akan dapat Labuan membantu. Boleh tanya? Sedikit ah. Ya, Muhammad, saya hanya tidak pasti kenapakah Muhammad dan juga ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional semua mereka berdiri berucap tentu nak terima kasih kepada kerajaan. Ya Muhammad, dalam ahli Parlimen di bawah Barisan Nasional, Muhammad, Barisan Nasional adalah kerajaan. Dia sendiri terima kasih pada sendiri. Saya rasa anilah. Yang kedua ialah yang Muhammad cakap tentang Sabah banyak. Jadi Labuan ni wilayah persekutuan ke ataupun di bawah negeri Sabah? Minta penjelasan. Terima kasih seperti atas soalan yang diberikan. Sebenarnya kita memang orang yang ataupun puak yang tahu berterima kasih. Kalau diberikan sesuatu yang memberikan manfaat kepada rakyat, kepada negara, mestilah kita kena berterima kasih. Tak cukup. Dan bersyukur. Terima kasih. Dan kalau tak cukup, minta lagi kan Umar. Betul. Dan saya bercakap, kadang-kadang saya sebut Sabah, kadang-kadang saya sebut wilayah persekutuan. Yang berhormat ataupun yang dipertua speaker, sebenarnya Labuan ini walaupun dia pentadbirannya di bawah wilayah persekutuan, tetapi geografiknya dia berada di belah Borneo, dekat dengan Sabah, yang mana ekonominya, culture-nya, perhubungan infrastruktur ataupun logistiknya ada kaitan dengan Sabah. Jadi memang dia tidak boleh lari juga daripada Sabah. Jadi sebenarnya pembinaan jambatan ini sangat penting. Ianya sudah tentu akan dapat elevate ataupun membantu meringankan keadaan ekonomi Labuan yang sangat menekan sekarang ini. Apabila sektor minyak dan gas itu merunduk. Dan juga sebenarnya dengan pengumuman ini, maka keyakinan pelabur akan bertambah, meningkat, melonjak malah. Memang pun sudah ramai juga selama ini pelabur-pelabur datang meninjau-ninjau untuk melabur di Labuan. Jadi dengan adanya pengumuman ini, sudah tentu ianya akan dapat membantu untuk merancangkan lagi pembangunan, terutamanya yang akan dibuat oleh pelabur-pelabur pihak swasta. Kalau dari segi jangka masa panjang ataupun impact, long term impact dia dengan izin, sudah tentu ianya akan dapat membawa manfaat yang lebih besar, terutamanya dari segi pembangunan industri tourism ataupun pelancongan, yang mana ianya akan membuatkan ianya mudah untuk ianya apa, di konektivitinya akan bertambah baik dengan negeri Sabah yang memang sudah maju dalam pelancongan. Dan pada masa yang sama, Labuan sebagai bandar pelabuhan juga akan membuatkan pelabuhan kita akan lebih mempunyai potensi yang besar untuk ia menjadi lebih maju, sebab ia akan mempunyai pasaran ataupun hinterland yang lebih besar. Jadi dengan terbenanya nanti, insya-Allah sesuatu yang merubah keadaan, yang mana selalu disebutkan jambatan ini adalah pemacu perubahan ataupun game changer untuk rantau tersebut, maka sudah tentulah banyak kesan-kesan lain, banyak persiapan-persiapan lain yang perlu diadakan di Labuan. Jadi saya di sini ingin mengambil kesempatan untuk mengajukan soalan-soalan kepada kementerian-kementerian yang terbabit,
terutamanya Kementerian Pengangkutan yang saya sebutkan tadi, kita punya pelabuhan akan menjadi lebih sibuk. Memandangkan pelabuhan sekarang pun sudah sesak, jadi diharapkan Kementerian Pengangkutan membuat perancangan dan memastikan peruntukan-peruntukan yang cukup diperuntukkan untuk memastikan pelabuhan Labuan satu hari nanti dapat secepat mungkinnya dapat disiapkan seperti yang dirancang, supaya apabila pembangunan jambatan itu dibuat, ianya menjadi sesuatu yang berbaloi ataupun akan mendatangkan ROI yang besar. Begitu juga sebenarnya kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI. Dengan kita punya logistik yang bertambah baik, maka Labuan sudah tentu akan mempunyai daya saing dari segi pelabur-pelabur untuk ditarik datang ke sana untuk melabur di dalam perindustri. Labuan ini sebenarnya kita mempunyai methanol plant yang keempat terbesar di dunia. Jadi mungkin dengan apa, dengan adanya perubahan besar ini, ia mungkin akan membuatkan downstream punya industri itu akan rancak dibangunkan. Begitu juga Labuan adalah pusat halal hub yang mana kita mempunyai potensi yang besar untuk industri yang berkaitan dengan makanan laut terutamanya, ataupun produk-produk halal yang lain yang mana ianya perlukan apa sokongan, insentif dan sebagainya daripada kerajaan. Saya berharap Kementerian MITI dapat melihat, dan saya juga ingin bertanya berapakah jumlah investment yang sudah masuk ke Labuan selama ini, dan apakah potensi-potensi yang mungkin pihak MITI dapat lihat untuk Labuan. Begitu juga dengan Kementerian Kereta, sudah tentu kita akan memerlukan persiapan untuk memastikan bekalan-bekalan air yang mana kita sekarang ini bergantung kepada negeri Sabah, pipe di bawah laut, tetapi dengan adanya jambatan boleh jadi pipe-nya tidak lagi perlu, yang fasa seterusnya tidak lagi perlu untuk lalu di bawah laut, boleh lalu di bawah jambatan sahaja, dan ini sudah tentu akan memberikan penjembatan kepada kerajaan. Dan begitu juga dengan kita punya apa nama bekalan elektrik dan yang lain-lain berkaitan dengan kereta. Untuk Kementerian Pelancongan, Labuan memang berpotensi, cuma tinggal nak tunggu jambatan ini jadi dan seterusnya untuk kita enhance produk yang ada, dan seterusnya untuk memastikan investment-investment dalam bentuk seperti resort dan sebagainya, bukan sahaja di Labuan, malah juga di seberang Kuala Penyu yang mempunyai pantai yang cantik akan menjadi lebih berpotensi. Dengan adanya jambatan ini, maka kawasan sebelah Kuala Penyu, Beaufort juga akan mempunyai potensi yang lebih baik sebab akan mempunyai airport yang lebih dekat. Jadi saya harap Kementerian Pelancongan juga dapat memastikan perancangan ataupun peruntukan-peruntukan yang cukup disiapkan untuk kawasan rantau ini. Dan saya ingin juga bertanya di sini, sebenarnya Labuan yang dahulunya kita mempunyai peruntukan untuk Labuan International Sea Challenge, satu acara ikonik Labuan yang mana tahun lepas sudah ditiadakan, dan ini membuatkan apa nama kita rugi dari segi momentum yang sudah kita bangunkan selama ini, tetapi tidak dapat diteruskan. Begitu juga dengan banyak kementerian-kementerian lain, terutamanya Kementerian Pendidikan Tinggi juga, di mana Labuan adalah tempat bertapaknya universiti, cawangan Universiti Kebangsa Universiti Sabah Malaysia, yang mana ianya mempunyai kapasiti yang sudah penuh
dan memandangkan ianya adalah satu kampus yang disebut Kampus Antarabangsa Labuan, kita harap ianya dapat diberikan perhatian. Jadi saya sini ingin mengucapkan terima kasih terutamanya kepada kementerian-kementerian yang menyokong kepada akhirnya pengumuman jambatan study kepada jambatan ini, iaitu Kementerian Wilayah Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah melalui UPEN dan Ketua Menteri Sabah, dan JPN, EPU dan kementerian-kementerian lain. Jadi saya harap marilah kita bersama-sama untuk memastikan perancangan ini dapat dilaksanakan dengan secepatnya, dan ianya akan memberi manfaat bukan sahaja dari segi keselesaan, malah menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita. Jadi syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang telah dapat menyediakan bajet yang begitu baik, dan saya ucapkan syabas kepada seluruh pasukan-pasukan yang membantu beliau, dan saya di Labuan mohon menyokong. Terima kasih.